Sobat Semangat dan Ceria, sematan channel aku, Clarenita. Hari ini hari Sabtu tanggal 4 September 2021 dan sekarang jam 15.04. Di video hari ini aku bakal cobain dua minuman ini dari Vidoran X Smart Milk. Nah, susu. Kayaknya Vidoran ini adalah susu untuk anak-anak gitu. Ini aku udah belinya lama banget sih. Mungkin awal tahun kemarin. Awal tahun 2021 ini. Cuma ya, aku bakal cobain. Expirednya ada di sini. Bakal expired di bulan ini, makanya aku harus cepat bikin video biar dia tidak terbuang dengan percuma. Jadi, aku bakal cobain dan coklat dulu. Di sini dia ada Nutriplex Cod Liver Oil, sumber vitamin C, sumber kalsium, sumber vitamin B2, B6, B12, D dan E. Isi bersih 115 ml, minuman susu UHT rasa coklat, udah ada BPOM RI. Logo halalnya ada di sini, komposisinya di sini. Belakangnya ada gambar Doraemon, Nobita sama Shizuka. Ternyata gambarnya beda. Ini gambarnya kayak dibungkit gitu. Enggak dibungkit juga sih ini. Di pinggir sungai atau di pinggir danau. Kalau yang strawberry itu di pantai. Nobita dan Shizuka juga. Ini sengaja aku beli yang kecil. Dan kayaknya dia juga gak ada ukuran besarnya sih. Kalian tuang ke gelas. Oke. Kalian coba minum. Aromanya coklat banget. Rasanya manis banget. Menurut aku, dia coklatnya bukan coklat yang ecek-ecek gitu. Rasa coklatnya enak. Manisnya, dia nggak sampai kemanisan. Cuma menurut aku, ini manisnya yang di atas manis normal gitu loh. Di atas manis normal sedikit, tapi nggak sampai kemanisan banget. Selanjutnya yang strawberry. Lubangin. Tuang ke gelas juga. Ini dari sini aja udah kecium aroma berry, strawberry-nya. Nah, aroma asam-asam. Kayak vitamin C gitu sih. Pas diminum juga dia ada kerasa asemnya sedikit campur sama manis. Nah, kalau ini aku manisnya nggak terlalu banget ya, aroma strawberry-nya itu kenceng banget sih. Saya, aku udah selesai cobain Vidoran X Smart Milk yang coklat dan strawberry. Aku nggak tahu sih dia ada rasa lain lagi atau enggak. Cuman aku tahu cuma dua rasa ini. Buat teman yang udah pernah cobain kedua minuman ini, boleh komen di bawah gimana menurut pendapat teman-teman. Untuk rasa, aku sih menurut aku oke banget rasanya. Apalagi yang coklat ini. Yang strawberry, ya kalau teman-teman suka minuman yang strawberry, aku gak tahu sih kalian bakalan suka atau enggak. Cuma menurut aku dia agak beda sama minuman rasa strawberry lainnya. Karena kuat banget sih aroma strawberry-nya. Semoga video ini bisa membantu dan menghibur teman-teman. Kalau teman suka jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!